Naples di Italia terkenal dengan pizzanya. Di dekat kota itu juga ada gunung berapi terkenal Vesuvius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai backlit lampu LED TV Polytron. Untuk yang ini tipenya PLD24D8511. Singkat cerita, ini baru saja selesai untuk pergantian backlitnya. Untuk aslinya sendiri ini ada 12 buah lampu, tapi sekarang saya sengaja menambahkan 2 lampu lagi di backlitnya. Jadi sekitar 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi cuma nambah 2. Sekarang kita coba saja tes untuk backlitnya. Ini normal semuanya. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian reflektornya. Kita pasangkan. Jadi untuk teman-teman di rumah, ini untuk backlit, jadi ada 2 faktor penyebab kerusakannya. Untuk yang pertama itu di faktor backlitnya sendiri, yang kedua itu di bagian mainboard. Yang pertama kita bahas mengenai backlit. Jadi untuk backlit sendiri itu ada masa kinerjanya, entah berapa ribu jam itu ada, jadi tergantung kualitas backlitnya sendiri. Yang kedua dari faktor settingan backlit. Jadi teman-teman nanti bisa setting di bagian setelan backlit, karena di bagian setelan tersebut sangat mempengaruhi kinerja backlit. Sedangkan dari teman-teman itu masih banyak yang belum paham mengenai setelan backlit dan dampak ke bagian backlitnya langsung itu seperti apa. Jadi nanti di pertengahan video saya akan presentasikan kinerja backlit untuk di setelan dan apa pengaruhnya di backlit tersebut dan berapa tegangan voltase yang akan keluar. Sekarang saya pasang dahulu untuk panelnya. Sekarang tinggal kita coba saja untuk hasilnya. Jadi nanti kalau sudah menyala, kita langsung cek ke bagian menu. Kita lihat berapa setelan backlitnya. Langsung saja kita lihat di bagian menu. Kita tekan menu terlebih dahulu, lalu kita lihat di bagian lampu latar. Ini sudah terlihat. Terus kita cek berapa voltase yang keluar di bagian backlitnya. Kita ukur saja, ini sekitar 53,5 volt. Terus kita coba saja untuk turunkan setelan backlitnya di bagian lampu latar. Kita buat posisi 6 saja. Terus kita cek lagi berapa tegangannya. Sekarang kita tes, ini sudah turun menjadi 50,8 volt. Kita coba turunkan lagi ke posisi 4. Kita ukur kembali berapa tingkat penurunannya. Ini menjadi 49,6. Dari sini ada penurunan beberapa persen. Jadi dari yang awal tadi sekitar 53, terus turun lagi sekitar 50, terus turun di posisi 4 ini 49,3. Sekarang kita coba lagi, kita atur ke posisi 2, terus kita ukur lagi. Ini sekitar 48,3.
Dari percobaan tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya semakin kita turunkan lampu latar atau setelan di backlit itu bisa mengurangi kinerja backlit secara berlebihan. Misal di awal tadi kita atur posisi backlit di angka 10 dengan tegangan 53,5 volt. Sedangkan backlit yang ada itu hanya sekitar 14 buah. Sementara untuk aslinya sendiri itu hanya sekitar 3 volt per buahnya. Dan pada kinerja normal, backlit tersebut hanya 3 volt untuk kebutuhan arusnya. Dan maksimal itu 3,5, itu sudah over banget. Nanti tinggal diatur saja di bagian setelan lampu latar atau bagian setelan backlit-nya. Jadi semakin rendah setelannya itu semakin rendah pula untuk kinerja backlit-nya. Tapi kalau untuk teman-teman masih kurang terang sedikit itu bisa pakai yang angka 5. Jadi pakai 50%-nya saja, setidaknya itu bisa menjaga kondisi backlit tetap awet dan lebih tahan lama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.